Okay. Begitu sulit. Begitu sulit. Ah, bagus. Izel. Izel dari mana Izel? Dari Bandung. Dari Bandung maju Izel. Dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Main. Tidur langsung ke sini. Cantik maju Amel. Oke. Ada tiga orang lagi terpilih, ada Amel, ada Nisa dan juga ada Izel. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Oke. Ini sama persis kayak tadi, jadi ada proses eliminasi dulu untuk menentukan siapa yang beruntung ya. Caranya pun sama, tinggal pilih item yang isinya logo Super Deal. Silakan dibawa masuk. Izel tukar tempat sama Amel. Amel boleh tukar tempat sama Izel ke sebelah sana. Anda boleh pilih duluan. Saya punya tiga gambar aktivitas di sini. Yang pertama ada aktivitas les vokal. Yang kedua les matematika. Dan yang ketiga les renang. Kira-kira logo Super Deal-nya ada di gambar apa? Vokal. Oke, silakan dipegang. Nisa? Les renang. Renang. Les matematika untuk Amel, oke. Kali ini masing-masing di belakang gambar itu ada kertas kecil bisa dilihat. Nanti tinggal diangkat aja, tunjukkan ke kamera. Oke, 3, 2, 1. Silakan. Izel dapat logo Super Deal Indonesia. Izel. Yang main adalah Izel, sementara Nisa dapat 2 juta rupiah. Amel dapat 2 juta rupiah. Oke, sementara kembali dulu, nanti di babak yang terakhir kita akan coba keberuntungan lagi ya. Terima kasih untuk Amel, terima kasih untuk Nisa dan Izel tetap di sini. Lagi-lagi orang Bandung yang main. Hebat nih orang Bandung nih. Kalau Izel profesinya apa? Aku sebagai admin. Admin di? Di Chang Culture. Di restoran Korea? No, apa itu? Kita bergerak di pendidikan bahasa asing. Oh, pendidikan bahasa asing. Oke. Bahasa apa aja yang diajarkan di sini? Korea, mm-hmm. English, mm-hmm. Mandarin, dan juga Jepang. Oh gitu, kamu bisa juga? Huh? Sedikit. Sedikit-sedikit, oke. Dicariin dari tadi ya, kemana aja. Bisa-bisanya. Sabar, sabar. Orang lagi belajar jalan-jalan malah main beginian. Sabar, sabar. Dia... Mungkin Anda salah orang. Izel nih orang Bandung, Anda lagi nyari anak Anda. Bukan, saya lagi nyari ini kan namanya Izel. Izel kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya, ini panjangannya Izelengka. Itu majalengka. Iya. Ini dia, ini lagi ngeles sama saya. Oh, Anda guru les? Masa Anda gak lihat muka begini? Ayo, Izel, sini. Belajar, jangan jalan-jalan. Lihat ke depan. Oke. Buka mulutnya. Do. Do. Mulutnya dibuka. Do. Do. He. Re dong. Kok he? He. Oh, R-nya gak boleh geter gitu. Gak boleh kelihatan. Jadi kalau yang benar itu, re itu gak boleh kelihatan. Oh. Re hambaik gitu. Oh gitu. Ulang lagi ya. Ulang sekali lagi. Re. 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 Jadi okay. Jangan sampai kedengeran. Okay. Begitu sulit. Begitu sulit. Ah bagus. Oke okay, ulang lagi ya. Mi. 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 Oh, kayaknya itu gak masuk itu sama mi yang sebenarnya. Iya yang gak bagus. Coba kalau mi-nya keyboard gimana mi? Mi, 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 gimana? Mi, 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 dapat. Mi, mi,
Mi itu harus diambilnya, nadanya naik turun. Oh. Jadi harus ada keritingnya. Oh, karena mi keriting. Mi keriting. Oh. Nah. Lanjut, lanjut. Oke, okay. Sekarang fisik ya, belajar fisik. Oke. Okay. Fisik. Itu melatih apa yang terakhir? Gerakan itu melatih apa? Gerakan itu melatih biar gak malu. Ya, oh. Biar di depan orang kan. Oh, malu. Oh gitu. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa. Bahasa. Nah, pas banget nih. Kenapa? Ini juga kerjanya di tempat les bahasa. Cunin cunin deh, cunin deh. Handa cunin deh, bulgogi, kimchi. Bagaimana? Ada guru les Korea enggak di sini? Iya, barusan ngomong apa? 저도 아직 잘 몰라요. Oh. Saya pengen ngetes wawasan Anda ya. Kok enggak meyakinkan? Coba ngomong sebuah kalimat bahasa Korea, saya minta dia terjemahin. 네, 안녕하세요. 우리는 지금 수불지에서 이렇게 모여 있고요. 그래서 그 본인은 잠깐만. 반장 맞아? 왜? 그럼 그 kalimatnya 왜, belum kelar. 아직 끝나지 않았어요. 끝나지 않았어요. 아, 돼 bilang enggak kenal. Kita enggak kenal sebelumnya. Ini dia saya ceritain dulu nih. Kita enggak kenal sebelumnya ya. Kita enggak kenal ya. Oh, kita enggak kenal sebelumnya. 안녕하세요. 네. 네. 그렇지. 안녕하세요. 제 이름은 페비라고 합니다. 아이고. 어? 그렇게 말했어요? 진짜 곤란하네. 엄마. 곤란해. 뭐 이렇게 잘생기네. 진짜. 딴. Ngomong apa dia tadi? Oh, jadi dia bilang begini. Jadi kita datang ke sini rame-rame, pengen dapat hadiah gede. Oh. Apalagi udah datang ke Super Deal gitu, jauh-jauh datang. Tuh, Matsumnida dibilang katanya. Alhamdulillah. Kamsahamnida. Ternyata nyambung kan? Nyambung. Oh benar, berarti Anda bener, bisa bahasa Korea. Saya memang bisa bahasa Korea. Jadi ya, antara nyambung atau dianya juga stres ya Pak. Iya. Oke. Ya udah. Ijel. Ini gimana ini murid Anda? Ajik, today we have to learn to put communication. Yes. Oke. Okay. It's a public speaking. When you put a mic, you know mic? You know mic? This is a mic. Yes. No, I have another mic, okay? This is just only a smaller mic. Mm-hmm. Hold it. I have a full mic. Uh-huh. This is a full mic, Ethel. Yes. I thought you know, this is a full mic. 1, 2, 3, 4. Oh. 1, 2, 3, 4, okay? You must choose one. Okay. Of this mic. Okay. I have a lot of color on this mic. Mm-hmm. This what color? Mm-hmm. What color? Mm-hmm. This is silver. Mm-hmm. This is pink, blue, and blue-nya gimana tadi? Blue. And the one is gold. Huh? Gold. Right one is Roscoe. Roscoe. Oh. Sebelum Roscoe tadi apa? Blood. Pilih satu. Ini bagian dari permainannya ada 4 mic di sana. Mau warna apa? Silver, pink, biru atau Roscoe? Silver. Silver. Yakin? Yakin. Deal. Oke. Okay. A silver one. A silver one. Mm-hmm. Oh wow. Oh, dia she choose eh? Mm-hmm. Okay. Kalau begitu karena sudah mengerti semuanya, ini jadi dia memilih yang silver. Mm-hmm. Kalau yang silver itu kita akan langsung aja panggilkan ini tukangnya ya. Mm-hmm. Ya. Boleh nggak? Anda kan guru vokal tadi. Oh iya. Saya pengen dengar Anda menyanyikan sebuah lagu. Saya
saya penasaran. Saya kan kebetulan di rumah kadang-kadang kalau iseng sama keluarga saya karaoke. Karaoke. Saya tiap nyanyi lagunya Keisha yang itu gak pernah nyampe. Gak nyampe. Itu Anda sebagai guru vokal pasti Anda punya tekniknya. Gimana tuh? Cik Wang. Cik Le. Semua di sini. Oh, oh, oh. Thank you, thank you. I love you all. I love you all. Thank you, thank you, thank you, thank you. Saya percaya Anda guru les vokal. Keren, keren. Jadi Anda sudah mulai percaya keren, ya? Keren, keren. Jadi masalah mic-mic begini saya udah jago, Pak. Bawa ya. Aja. Oke, kita bermain bersama Izel. Tadi yang dipilih adalah mic warna silver. Berarti yang pink, biru, dan rose gold ditolak ya. Kita akan buka salah satu yang tidak dipilih. Yang... Bow. Blah. Bell. Bell. Padahal your suit is bell. Bell. Dia enggak bell. Michael. Oke, kita buka yang biru. Kalau tadi pilih yang biru, ini yang bisa didapat. 3. Bell. Sini Isa. 2. Bell. 1. Wow. Izel gak pilih mic belum sih, kakak sudah mendapatkan uang tunai senilai 15 juta rupiah, wadidaw. Ada uang tunai 15 juta rupiah di mic warna biru alias bell. Oke, mau tetap yang silver atau pindah? Masih ya? Maaf siapa? Jangan rooming tetap. Ya. Tetap. Siapa? Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Kita buka yang rose gold. Rose gold. Oke. Okay. 3. 2. 1. Ke tirai 2. Tirai 2. Mau mic silver atau tirai 2? Mike Silver. Mike Silver. Tirai 2 enggak? Itu Bunga bilang tirai 2, Bunga. Silver aja. Yakin? Deal? Deal. Deal. Oke. Tirai 2-nya ditolak. Kita buka tirai 2. Isinya adalah 3. 2. 1. Izel, tapi tirai 2 sih gagal. Sudah mendapatkan 3 unit motor sekaligus senilai 57.747.000 rupiah. Wadidaw. Ada 3 motor di sana 57 juta. Bunga udah bagus. Sayang suara Anda tidak terdengar tadi ya. Oh my God. 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 Sisa 2. Silver atau pink? Oke. Okay. Silver atau pink? Silver. Yakin? Yakin. Pink enggak? Deal. 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 Mau mic silver atau 7 juta rupiah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silver. Yakin. Gimana kalau 8 juta? Yakin. Gimana kalau 9 juta? Tetap silver. Yakin. 9 juta gak mau. Gimana kalau 10 juta? Yakin? Ambil. Yakin? Mike silvernya gak jadi? Gak jadi. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Selamat buat Isel pulang ke Bandung bawa 10 juta rupiah dari Superdeal Indonesia.
Kita buka yang pink dulu baru nanti kita buka yang silver ya. Pink. Venom pink, Venom pink, Venom pink. Tiga. Dua. Satu. Zong. Izel, untung gak pilih mic pink karena isinya adalah Zong. Zongnya di pink. Berarti kira-kira yang silver apa? Kita buka yang silver. Tiga. Dua. Satu. Izel, mic silvernya kenapa ditolak? Coba gagal sudah mendapatkan satu unit motor senilai 31.115.000 rupiah. Wadidaw! Isinya ada satu unit motor yang nilainya 31 jutaan. Motornya keren warnanya merah di bawah sama guru les vokal itu. Izel hanya kurang sabar, sayang sekali harusnya bawa motor baru pulang ke Bandung. Nilainya 3 kali lipat dari apa yang saya tawarkan. Oke. Kita caper lagi cari peserta.